Dua pemeran video tak senonoh Es Batu yang diperankan oleh selebgram Ambon JP 25 tahun dan kekasihnya VWS 20 tahun kini dipulangkan seusai diminta keterangan oleh pihak Polda Maluku Rabu 17 November. Pihak kepolisian kini memburu perekam dan penyebar video tak senonoh tersebut hingga viral di media sosial. Dikutip dari Tribun Ambon, kedua pemeran dalam video tersebut sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa 16 November. JP dan VWS menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Polda Maluku. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso menuturkan, pihaknya mengedepankan restoratif justice. Pertimbangan tersebut yang kemudian menjadikan keduanya dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Kombes Eko menuturkan dalam pemeriksaan terungkap adanya unsur pidana dalam viralnya video tersebut. Namun penyidik mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam kasus itu. Meski telah dipulangkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, baru akan diputuskan kemudian penggunaan restoratif justice ataukah akan diproses hukum. Keluarga dari kedua belah pihak JP dan VWS juga sepakat untuk menikahkan anaknya. Sementara itu, pihak Polda Maluku saat ini juga tengah mencari perekam dan penyebar video tak senonoh tersebut. Pelaku yang sengaja merekam adegan tersebut hingga menyebarkannya akan dikenai pasal 45 ayat 1, contoh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kombes Eko menuturkan perekam dan menyebar video akan diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!